Teman-teman, sekarang tanggal 7 Mei. Setelah lama nggak kues, karena puasa sama habis pulang kampung drop banyak. Nah, ini mulai kues lagi. Udah lagi bikin video. Hari ini mau ke Gunung Pancar, tembus Sukamakmur. Ya, sebenarnya jalur ini udah pernah dulu. Nah, udah pernah dilewatin, udah pernah dicoba. Ya lumayan tanjakan. Di depan ada Pak Dayat sama Om Ari. Satu lagi Om Henda gak ikut karena kemarin udah goes. Oke, gas-gas, bismillah. Sampai di Jalan Raya Bogor. Nah, ada banyak yang antri. Lemnya kurang kenceng kali. Wah, banyak banget grup goeser. Mau kemana ini? Masih 6-7 tahun. Dia pakai single speed. Spesialis sepedanya. Membuat road bike. Nah, ini temennya. Sampai di jalan akses Sentul Sirkuit. Nah, depan bunderan yang ada patung di bawah kolong tol Jagorawi. Nah, ini biasanya kalau mau Gunung Pancar tembus Sukamakmur lewat Babakan Madang, tapi ini diputar lewat Sentul City. Ya, nambah jarak sedikit. Sayangnya nggak bawa jam, nggak pakai jam, jadi strafanya nggak kedetek. Ya, gerbang ikonik di Sentul City. Segera dimulai, panjang kira-kira ada kali 3 kilo. Ya, Sentul Nirwana belok kiri.
Nah, ini udah sampai di belokan ke Gunung Pancar. Nah, ini belok kanan ke Gunung Pancar. Kita akan ambil kiri, tembus Sukamakmur, Cibadak. Ya, sebagian jalannya naik turun, kanan kirinya sawah sama kebun-kebun. Sebelah sana bukit-bukit. Ya, ya di depan mulai kelihatan bukit-bukit. Ada yang tinggi banget itu di depan. Nah, lumayan tanjakannya. Ada lagi ntar. Nah, yang itu belok kanan itu tembus ke Gua Garunggang. Di sana tadi banyak kafe, banyak tempat makan. Pinggirnya kali. Nah, ini nanjak. Padahal itu udah duluan. Ya, lumayan juga. Sebulan lebih nggak goes. Kerasa banget. Betis sama paha. Ini masih nanjak. Nah, oh, di bawah itu sawah. Ada kafe juga kayaknya. Ya, setelah turunan lumayan curam, sampai di Pendopo Ciherang. Kafe yang cukup besar, pinggirnya kali. Ini kalinya panjang sampai yang tadi itu yang di bawah, sampai yang dekat Gunung Pancar. Nah, itu Pak Dayat sama Mang Ari udah nangkring. Setelah itu tanjakan lagi. Oh, Mang Ari sama Pak Dayat mulai nanjak, dibelok-belokin biar kuat. Gas, gas. Jatuh dia. Ayo Pak Dayat, jangan kalah sama Mang Ari. Oh, dia udah mulai noh. Ini bagian nonton aja. Ayo Ari. Ayo Ri, terus. Wah, dia mulai juga nih. Bismillah. Kuatlah. Nah ini tanjakannya. Ah, itu motor. Ini tanjakan paling tinggi. Nah, ini 4 kilo lagi sampai Cibadak. CBD 4 kilo. Nah, habis ini turun. Terus berhenti di Curug Mekar. Nah, makan gorengan di situ sama minum teh. Gas, gas. Ya, setelah tadi tanjakan masya Allah luar biasa, paling setelah sekiloan, nah ini turunan tajam banget. Selesai turunan langsung Curug Mekar. Oke, gas. Warung Idola. Bapaknya udah senyum-senyum. Sampai di Curug Mekar. Curug Mekar. Nah, mandi boleh juga nih. Nah, kebetulan airnya kenceng nih. Ya, Pak Dayat nggak tahan lihat air, bawa sepatu. Wow, dia basah-basahan. Situ dong, situ. Wow.
Ini nggak bawa salin, takut masuk angin. Jadi ya begitu, biar beliau aja. Karena airnya cukup kencang yang di atas. Tuh, ternyata dalam sebelah sananya yang di terjunnya. Oh. Ya, sampai di pintu masuk Lui Hejo, Curug Lui Hejo. Ya, dari Curug Lui Hejo turun terus sampai perbatasan nanti Sukamakmur. Gas. Itu tanjakan tinggi banget yang di sana itu motor. Nah, tapi itu Masya Allah kali ngalir terus banget. Ah, dari sini. Nah, ini turun lagi. Nah, kalinya bening banget. Boleh juga nih mandi kapan-kapan. Ya. Ya, masuk Cibadak. Ya, setelah istirahat di depan kantor Kelurahan Cibadak, cukup, udah mau zuhur, langsung pulang, gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.